Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan peralatan dan bahan, yaitu sendok, plastisin bekas, dan lilin. Cutter dan gunting. Tahap pertama pembuatan. Siapkan plastisin bekas dan cutter. Lalu bentuklah plastisin sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Tahap 2, potonglah sendok sesuai ukuran sebanyak 18 buah. Tahap ketiga, ambil plastisin dan sendok yang telah dibentuk tadi. Kemudian sendok ditancapkan ke plastisin pada bagian atas secara satu persatu sebanyak 9 buah sampai membentuk lingkaran. Selanjutnya ulangi lagi hingga terbentuk lingkaran kedua di bawahnya. Buatlah hiasan bunga dari plastisin. Kemudian rekatkan pada bagian bawah lapisan sendok. Setelah selesai, letakkan lilin di atasnya. Demikianlah tutorial yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat.